pemilu curang di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, membakar spanduk berwajah Presiden Joko Widodo, ex-ketua MK Anwar Usman, ketua KPU RI Hasyim Masyari, dan ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Senin 18 Maret 2024 malam. Spanduk itu bertuliskan tolak pilpres curang, tolak pilpres curang, perusak konstitusi, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi, komplotan penipu ulung. Aksi pembakaran tersebut dilakukan massa usai berbuka puasa serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah sekitar pukul 18.50 menit waktu Indonesia bagian barat. Massa juga ada yang merobek spanduk bergambar Jokowi. Mama bahkan melempar botol ke arah gambar Jokowi. Salah seorang orator di atas mobil berkomando mengatakan massa akan kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada Selasa 19 Maret 2024 besok.